Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, dengan Aril. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan bonus atau cashback. Ya, istilahnya ya uang lah, dari sebuah aplikasi yang namanya yaitu Snapchat. Nah, ini Snapchat ini yang ketar-ketar ini Snapchat ini. Langsung aja deh kita buka Snapchat. Snapchat. Snapchat ini digunakan untuk mendapatkan cashback dari berbagai macam produk yang bisa Anda beli di supermarket atau minimarket yang ada struknya. Nah, struknya itu kalian bisa foto ya, di bawah sini ada tulisan snap, bawah pojok kanan bawah lihat ya, ada gambar snap foto. Itu digunakan untuk motret snap. Untuk yang bonusnya kalian bisa geser-geser nih kanan kiri. Nah, di sini di bawah ada pilihan, ada survei, ada selfie. Nah, ini kalian juga akan mendapatkan poin. Poin nanti bisa digunakan untuk mendapatkan uang. Terlihat tumpukan bata 3 di pojok kanan, pojok kiri atas. Ya, nah, nanti bisa di-get-out senilai minimal 52.500, bisa diambil, bisa langsung kirim ke nomor rekening kita. Ya, sebelumnya kalian bisa melakukan login memakai akun Facebook atau mungkin email kalian, jangan sampai lupa ya Facebook, akun Facebook kalian. Ya, untuk memakai survei kita lihat di sini surveinya, kita langsung klik survei. Ini ada pilihan tuh survei di sini. Kita lihatnya 40 poin itu produk sale untuk anak. Nah, produk 40 produk mencuci muka, produk 10 poin tentang pijat, 30 poin belanja online, belanja sehari-hari. Kita coba produk sale untuk anak. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan tuh. Apakah anak kamu mengkonsumsi sereal? Kalau kita tidak punya anak, ya klik tidak punya anak. Kalau kita tidak punya, saya klik tidak punyanya. Saya klik berikutnya. Oke, sudah sering anak kamu mengkonsumsi sereal? Tidak punya anak kok. Ya, tidak punyanya, klik tidak punya anak. Berikutnya, kapan biasanya anak kamu mengkonsumsi sereal? Boleh. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Oh. Dan siapa yang paling sering dikonsumsi oleh anak kamu? Tolong pilih satu. Gak punya anak kok. Tidak punya anak. Bagaimana biasanya anak kamu konsumsi serial? Tidak punya anak. Kalian punya anak ya, pilih berarti apa yang menurut kamu penting ketika membeli serial untuk anak kamu. Boleh pilih lebih dari satu. Apa yang menurut kamu penting ketika membeli serial untuk anak kamu? Tidak punya anak. Berapa budget kamu untuk membeli serial anak? Tolong. Tidak punya anak. Aduh, masih bujang nih. Seberapa sering kamu membeli serial untuk anak kamu? Tidak punya anak. Dapat poin. Total poin kamu sekarang menjadi 160, tadi mendapatkan 40. Lanjutkan yang bonus. Surveinya tinggal 4 lagi. Produk mencuci muka. Brand produk mencuci muka apa yang kamu gunakan selama 3 bulan terakhir? Boleh pilih lebih dari satu. Apa ya? Vaseline. Ya, Garnier, mana ini Garnier?
Okay. Brand produk cuci muka apa yang paling sering kamu beli selama 3 bulan terakhir? Garnier. Memang saya suka Garnier. Terus, brand produk cuci muka apa yang akan kamu beli dalam 3 bulan ke depan? Garnier. Saya suka Garnier. Apalagi ya, nah itu aja Garnier. Kita akan menggunakan lebih dari satu brand produk cuci muka tidak. Hal apa yang jadi pertimbangan kamu ketika membeli produk cuci muka? Harga terjangkau, manfaat, potongan harga, oke. Apa guys kamu untuk membeli produk cuci muka dalam sekali kunjungan ke toko? Ya sekitar inilah 3 bulan. Berapa banyak produk cuci muka yang kamu beli dalam 3 bulan terakhir? Produk 1 sebuah karnir saja. Kamu beli produk cuci muka dengan siapa Anda biasanya melakukan aktivitas belanja? Sendiri saja. Dapat 40 poin. Oke. Coba kita yang selfie. Selfie. Kalian harus punya produknya ini. Pocari Sweat atau Pristine. Menurut saya belum punya produknya. Ya udah. Ya sekian itu tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.